Dayon, masih amplop yang berisi uang. Tadi teman-teman, sinamotnya diumumkan 200 juta, artinya si laki-laki mengantarkan uang hantaran 200 juta untuk mempelai perempuan, pihak perempuan. Nah, ini lapet namanya, lapet, umbus-umbus, lapet. Bulu-bulu. Wah, ada kacang. Sesuai konsepsian semua orang rasanya. Jadi boleh aja nih yang 25 amplop. Ini ada. Nah, ini bagi-bagi amplopnya. Nah, saya dapat selembar. Nah. Kita lihat dulu isinya ya. Kita intip dulu isinya ya. Reng, reng. Wow. Tunggu ya. Tunggu sebentar. Agak deg-degan membukanya ya. Iya mas ya. Iya. Ini namanya uang Panandayon. 2000 rupiah. Bukan masalah banyaknya, tapi secara adat ya. Ini wajib diberikan. Iya. Oke, nah, ini bukan dari nilainya, tapi dari secara adatnya ya. Ya, oke, nah, itulah namanya uang Panandayon. Ini namanya Bapak Uda. Dia lebih tua dari saya. Udah yang belum bangun. Jadi dari pihak laki-laki membagikan amplop kepada pihak perempuan. Inilah yang dikenal dengan istilah uang Panandayon. Itulah pokoknya dulu.